Pinjem korek, Mas. Ini, Pak. Maaf, Kang. Jam berapa ya kereta ke Jakarta? Kalian mau ke Jakarta atau mau cari mati? Maksud Akang? Anak muda, kalian tidak tahu ini malam Jumat? Nggak tahu. Setiap malam Jumat kereta setan lewat sini. Dan siapapun yang ada di stasiun ini akan dibunuhnya. Dan kalian akan dijadikan penumpang untuk selamanya. Apa? Kok percaya gitu-gituan sih, Kang? Jangan percaya, Kang. Itu namanya tahayul. Ya nggak, bro? Iya, Kang. Masa iya masih ada setan? Itu ilusi kosong, Kang. Zaman sekarang, Kang, nggak ada kereta setan. Kita berdua akan ngebuktiin. Kita akan tunggu di sini. Benar. Lihatin apa dia? Tahu. Kalian dilayak. Tunggu saja. Kalian akan mati. Kalian akan jadi setan kereta. Woi, pengecut, woi. Woi, pengecut. Udah, gimana deh? Ayo deh. Kereta kita tuh. Yuk. Nah, kayak gini. Gua juga bingung. Tapi lu tahu sendiri kan sarana kondisi kereta api kita. Ya memang ada yang bagus. Iya. Tapi gua jadi curiga. Sepi kayak gini ya. Gua cewek, men. Cewek. Oh ya, bro. Wah. Gila. Aduh. Warung kok udah pada tutup ya jam segini? Padahal aku mau beli minum. Ya, baru aja dia kabur, Non. Ya kata dia sih, Non. Setiap malam Jumat, kereta setan lewat di stasiun ini, bro. Dasar pemalas. Selalu saja ada alasan untuk gak kerja. Ke kemana? Ke Jakarta. Kereta ini juga mau ke Jakarta? Kebetulan aku sendirian. Siapa tahu ada teman ngobrol. Oke juga tuh. Kayaknya kita bisa bareng. Kalian bisa berlaku. Boleh kenalan? Ya boleh lah, masih iya aku gak mau kenalan sama cewek cantik kamu. Namaku Julema. Saya Yongki. Saya Fran. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Enak juga tuh. Kopi, kopi. Iya. Kalau boleh tahu. Kopi, kopi. Setan, setan, setan. Setan, buka, buka. Ya, cepat buka. Thank you.
sih gak percaya, Kay? Akhirnya bokap lo bisa ngizinin lo liburan bareng kita-kita. Iya, tumben banget. Bokap lo kan paling gak suka jalan-jalan gak jelas. Nih, Fajar. Alah, cuy. Makan berkat ini gue. lu tahu dong bokap si Kay itu senang sejarah. Ya udah, gue ngomong aja sama bokapnya kalau kita ada tugas dari kampus buat ngeriset Gunung Galunggung. Bisa aja lu sendol. Alah, lu Jar. Dok, yo, mana nih? Kanan apa lurus nih? Kanan lurus, kanan lurus, kanan lurus. Kanan, men. Turn right. Deh. Turn right, men. Belok kanan. Kanan deh, daripada gue denger lu ngoceh mulu. Why you talk like that, men? Kok lu gitu sih? Lu kan pada tahu, gue tuh kesini disuruh sama bokap gue, men. Disuruh nyari saudara gue yang hilang. Kalau lu gak ikhlas, gue lompat nih. Lompat aja, sono. Rumah om lo gede juga ya, Dok? Hey, guys. Cuma rumahnya doang yang gede. Hatinya sih kecil, supil. Pelit abis. Welcome to the jungle. Welcome to my uncle house. Pak, bukannya mereka sudah pulang dari seminggu yang lalu? Ah, om. Mereka paling lagi jalan-jalan, om. Mereka kan anak bandel, om. Jangan-jangan mereka terjebak dalam kereta. Kereta? Kereta apaan, Om? Mungkin kalian tidak akan percaya. Seperti halnya Yongki dan Franz. 10 tahun yang lalu pernah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita di dalam gerbong. Dari potong-potong, kemudian dimasukkan di dalam koper dan ditaruh di ruang masinis. Lalu kereta itu tergelincir dan terguling. Semua penumpangnya mati. Kebetulan malam itu malam Jumat. Dan sejak malam itu, semua orang di sekitar sini percaya bahwa kereta itu akan melintas setiap malam Jumat di sekitar sini. Barang siapa yang terjebak di dalamnya tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dan om juga percaya sama mitos itu? Mau gak mau, karena banyak hal yang membuat om harus percaya. Seperti halnya Yongki dan Franz, om pernah melarang mereka untuk tidak berangkat malam itu. Om tahu malam itu malam Jumat, tapi mereka tidak percaya dengan om. Om harus bilang apa? Om ada-ada aja sih om. Masa masih percaya sama hal gituan om? Om, begini om. Pasti mereka lagi senang-senang sama cewek. Bentar lagi juga pulang, Om. Iya, Om. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian pikirkan jadi kenyataan. Lo semua pada pengen tahu nggak kenapa sekarang film horor pada laku? Diangkat yang kayak begituan. Kuntilanak merah lah, setan pocong, sundel bolong. Kalau gue jadi penulis nih, gue bakal nulis judulnya Kereta Setan. Wow. Lebih realistis dan modern. Wah, oke. Hati-hati pas supir ya. Jar, lu tungguin gue dong, Jar. Apaan sih lu? Lu main tinggal-tinggal gue aja lu. Nah,
apa sih lo? Hah? Aduh, emang cukup air segitu? Ya enggak dong, lu jangan kebada cari tempat buat nampung air lagi. Waduh, jangan gue deh, mendingan kita gambling aja yuk. Gambling yuk, siapa yang ngambil deh? Eh, lu jangan macem-macem deh. Udah, cari sana. Eh, ayo. Males banget sih dia orang. Enak gue lu. Dasar jerapah lu. Yang apes-apes pasti gue deh. Siul emang nih. I got it. Ada setan, men. Apaan? Barusan gue liat setan, men. Gak ada apa-apaan juga. Barusan gue liat setan, men. Ini pegang nih. Cepet yuk. Re, setan, re. Kabur. Gue bilang juga apa, men. Gue ya, temen gue lo. Gila tau gak? Udah lebih dari 2 jam nih kita di sini. Masih belum gak? Untung aja nih bensin gue isi full. Ya tapi kalau begini terus lama-lama habis juga. Ah, lu bisa diam gak sih? Eh, Jor, lihat deh. Loh, kok ada rumah di tengah hutan sih? Wah. Jangan-jangan jebakan baru. Eh, lu bisa mikir positif gak sih? Kalau menurut gua kita mesti ke sana. Siapa tahu di sana kita dapat bantu. Oke, gua setuju sama lu, Ray. Hati-hati, bro, ya. Emang kamu yakin di rumah ini ada penghuninya? Eh, tapi ada orangnya tuh. Wah, cantik habis, men. Ah, ayo. Gak bisa ngeliat barang bagus lu. Wah, ibu siap kabel lu. Be careful, honey. Nanya, soalnya kita lagi kesasar. Iya mbak, kita dari Jakarta mau ke Bandung, tapi malah nyasar di hutan ini. Kira-kira mbak tahu nggak jalan keluarnya? Tahu sih, tapi kalian harus tunggu sampai kakekku datang. Aku harus minta izin dulu sama kakekku. Gimana? Mbak, maaf ya, kita lagi buru-buru, takut keburu deh. Ah enggak, lagian masih siang kok. Kita kan bisa numpang istirahat di sini. Lagian kan tadi capek aja dari perjalanan. Boleh kan, Mbak? Apaan sih lo? Kakekku seorang peliti binatang. Dia sering sini untuk pelajari binatang. Kalau kamu? Aku juga suka hutan. Karena itu aku sering ikut. Terus, kakek lo kapan pulang? Nanti sore. Diminum yuk. Thank you. Perasaan kamu dari tadi belum kasih tahu nama kamu siapa? Kalian juga? Aku bercanda kok. Namaku Asti. Aku dari Semarang. Sekarang giliran kalian. Oh iya, sorry. Kita semua lagi panik sih. Gue Fajar, gue mahasiswa dari Jakarta. Dan ini semua teman gue. Iya, kecuali dia nih. Dia Kay, ceweknya Fajar. Nah, kalau yang ini namanya Vivi. Pacarnya Dado. Kalau aku sendiri, namanya Ray. Belum punya pacar. Karena lu gak laku sih. Sebaiknya kalian menunggu sampai besok pagi.
malam ini sudah larut. Tadi saya pulang agak lambat gara-gara seekor kijang terpisah dari rombongannya. Besok siangnya juga gak apa-apa kok, Kek. Iya, pagi. Jar, bangun Jar, Fajar, bangun dong. Asih sama kakaknya mau pergi. Mana? Tuh, denger gak lo? Gue gak tahu tapi mereka mau pergi, udah bawa koper gitu. Kenapa lo gak tanya? Yaudah kita tanya yuk. Enggak, goblok lo lah. Barusan mereka di sini. Ya, ini kok gak ada sih? Jar, bangunin Kay sama Vivi. Gue bangunin Dado. Buat! Dok, bangun dok. Dado! Astagfirullahaladzim. Bangun, buruan. Vivi, bangun dong. Buruan bangun. Asti sama kakeknya udah pergi. Buruan bangun. Loh, ini kan rumah mereka. Udah deh, buruan deh. Buruan. Apa sih lo istighfar? Lo jangan banyak tanya, pokoknya bangun. Udah apaan sih lo? Yuk, buruan yuk. Buruan. Yuk, buruan yuk. Cepetan lah. Pokoknya kita mesti nyari Asti sampai ketemu. Asti! Gua mesti nyari dia sampai ketemu. Gua cinta banget sama dia. Lo nya yang cinta sama dia. Tapi Asti malah ninggalin lo. Gak pamit lagi. Ya udahlah, Rey. Buat apa sih lo bertepuk sebelah tangan? Masih banyak kali cewek lain. Dan yang pastinya kita harus keluar dari hutan ini. Iya, men. Stop. Stop. Lu pada dengar suara kereta enggak sih? Kalau ada suara kereta, itu tandanya kita dekat rel. Kalau kita deket rel, kita bakalan gampang keluar dari hutan ini. Kita ikutin aja relnya. Lama-lama juga ketemu stasiun. Yoi ga. Oke banget tuh. Lu emang bener. Ya gua emang bener lah. Ya udah nggak pakai lama deh. Let's go. Jar. Ada lampu jalan tuh. Mendingan kita ngikutin lampu jalan aja. Lebih gampang cari jalan keluar. Lu bawa mobil bisa gak sih lu?
Dapet SIM dari mana sih lo? Ah. Dari Pohon Jengkol kali lo dapet SIM lo ya? Sih. Ini mobil nih. Enggak mau. Jar, jangan bercanda Jar, ini kereta. Tahu. Emang enggak mau, Jar. Ini mobil emang bikin apes, apes, apes. Eh, pintunya kunci. Pintunya. Wah, gila, enggak bisa dibuka benar. Danu selamat. Oh, udah enggak, udah enggak, udah enggak, buruan jalan. Jalan. Enggak mau. Kebuka nih. Kebuka. Gua turun. Kenapa lagi di mobil apa sih? Yuk, buruan. Buruan. Jalan. Cepat di mobil. Wah, gimana nih? Buruan. Mesinnya jebol nih. Keluar dari tempat ini. Daripada kita semua pada mampus di sini, mendingan kita naik kereta ini aja deh. Tapi kan kita nggak tahu kereta ini mau kemana. Yang jelas lebih aman daripada di sini. Kenapa? Kok nampaknya ketakutan? Tadi di stasiun ada setan, Bu. Masa sih di stasiun ada setan? Iya. Emang sih gak masuk akal. Kenapa, Nak? Kok kayak dikejar-kejar setan? Iya, Kek. Kita habis dikejar setan. Untung aja kita bisa masuk dalam kereta ini, Kek. Iya. Kenalkan, saya Pajar. Dan ini pacar saya, Kay. Namaku Padli. Aku pedagang daging di Bogor. Mau ke Jakarta. Berarti kereta ini mau ke Jakarta dong, Kay? Iya. Hehehe, lu mau kemana lu? Hah? Gua mau pindah sana. Di sini panas. Lu dasar lu ya. Lu kan baru ngegebet si Asti. Sekarang lu mau ngegebet dia? Iya. Asti mau lu kemanain? Eh, bisa aja dong lu. Gua kan cuma mau niat kenalan. Gak salah kan? Dasar lu paling bocap gayung lu. Hai, boleh kenalan? Luna, Mat. Gue Ray, mahasiswa juga. Tinggal di mana Luna? Menteng Pulo. Gue tinggal di Tebet, deketan dong. Siapa tahu ya bisa sering ketemu gitu. Sering bertemu? Gimana kalau kita bisa bersatu untuk selamanya? Kamu orangnya romantis juga ya.
Jangan di sini, banyak orang. Terus di mana dong? Tunggu aku depan toilet ya. Depan toilet. Oke. Gua tunggu depan toilet. Datang juga. Katanya tadi mau cium. Sekarang kenapa mau cium bibir? Gua berubah pikiran. Terus dong. Sekali. Only one. Oke? Kenapa lu teriak-teriak kayak orang gila? Setan, setan. Bikin rusuh aja. Jer! Cewek itu setan, Jer! Apa? Lu tau dari mana lu? Gua barusan habis ciuman sama dia. Dari mulutnya keluar banyak banget cacing. Terus mukanya busuk. Gila, serem banget. Kan dia yang setan, lu yang gila. Orang dari tadi dia di situ gak kemana-mana. Gak mungkin. Gua barusan habis ketemu dia depan toilet. Dasar. Jangan ngomong sembarangan ya. Kenapa lu gak mau duduk? Takut? Jer, terserah lu mau percaya apa enggak. Tapi gua masih percaya sama mata gua sendiri. Gak aktif juga. Pa, Mama jadi khawatir. Apa yang harus kita lakukan, Pa? Gimana kalau kita telepon saja orang tuanya Vivi, Bu? Ya, siapa tahu mereka tahu keberadaan anak-anak itu. Iya, Pa. Vivi juga kan ada sama mereka. Iya, iya, iya. Gue salah deh main tuduh kalau dia itu setan. Jangan-jangan cewek yang gue ketemuin di depan toilet itu bukan Luna, tapi setan yang ngejelma jadi Luna. Gue kayaknya mesti minta maaf deh sama dia. Mau kemana lagi lo? Kayaknya gue mendingan duduk tempat tadi deh. Di sini panas. Awas lu bikin rusuh lagi ya. Sumpah tadi gue ngeliat cewek mirip banget sama lo. Ya udah nggak apa-apa, gak usah diperpanjang. Gue juga pengennya gitu, maafin gue ya. Oke deh. Thank you sayang, kamu emang lucu banget. Anak ibu lucu banget sih, boleh saya gendong nggak bu? Kenapa enggak? Sini sayang. Ya sayang. Jadi berapa lama ibu akan tinggal di Jakarta, Bu? Ya, kira-kira 3 minggu. Om. Wah! Setan, setan. Hei, anak itu setan. Awas mulut kamu ya. Setan, anak itu setan. Anak saya kok dibilang setan? Bu, tadi saya ngeliat mata anak ibu berubah jadi putih, Bu. Jadi setan, Bu. Apaan sih orang matanya bening? Mukanya juga lucu. Kamu pasti halusinasi deh,
Saya nggak suka ya kamu ngatain anak saya. Tolong kalian pindah aja. Maaf Bu ya. Nggak usah minta maaf. Tolong kalian duduk di sana. Ibu. Itu dia, gua kan udah bilangin, lu naksir orang lihat-lihat dong, mak-mak lu sikat, ah. Kampret lu. Pak, apa sebaiknya kita lapor saja ke polisi? Belum bisa Bu, karena belum 24 jam. Polisi hanya menerima laporan kalau sudah 24 jam. Sebentar. Pak, bagaimana? Apa sudah ada kabar? Belum. Kita sudah ribuan kali menghubungi Kay, tapi HP-nya selalu nggak aktif. Silakan masuk Pak. Ayo Bu, silakan. Sebenarnya kita berlima ini pengen liburan ke Bandung Kay. Tapi gara-gara nih si Dado, acara kita batal deh. Kenapa? Jadi tadi pagi waktu kita berangkat, dia malah suruh kita ke rumah omnya lagi. Iya. Mau nyari informasi tentang dua saudaranya yang hilang. Saudaranya nggak ketemu malah kita yang kejebak. Memangnya saudara teman kamu itu hilang di mana? Nggak ada yang tahu, Kek. Tapi kata omnya si Dado sih, mereka berdua tanpa sengaja naik ke kereta setan. Dah aja omnya Dado, masih percaya sama kayak begitu. Memang ada kok. Dan kakek juga masih percaya? Karena itu kenyataan. Kenyataan apa, Kek? Ya saya sih percaya sama setan. Soalnya... saya udah pernah lihat. Tapi kalau kereta setan kek, kayaknya gak masuk akal deh kek. Itulah dunia gaib. Kenyataan yang tidak masuk akal. Terserah kakek deh. Yang penting saya tetap gak percaya sama omong kosong kayak begini. Ini bukan omong kosong, tapi kebenaran. Apalagi kamu akan lihat sendiri. Emang kakek tahu dari mana? Emang ini kereta setan? Kok di gerbong ada orang sih? Iya ya. Kayaknya ini benar-benar aneh deh. Duh, demat nih. Gue belet kencing lagi. Temenin gue yuk, guys. Dok, tuh toilet di belakang lu. Kenapa sih lu mesti takut? Hah? Kita semua nungguin lu di sini. Udah, buruan sono. Ntar lu ngompol lagi di sana. Sialan lu. Siapa yang takut? Enak aja gue bilang takut. So berani lu. Bukan dalam toilet, tapi dalam pala lo. Lu kuyang, lu gak percaya sama gue. Lu lihat, buruan. Ada setan ya. Bro. Ada penampakan gak? Dia lagi ngelamun kan dia kan? Tuh, lu lihat. Gak ada apa-apa kok. Kamu tuh apaan sih, bikin takut aja deh. Coba. Was. Tadi ada lagi. Serem banget tuh. Jangan-jangan SMS dari bokap gue lagi. Wih, cek.
Waduh, bad feeling nih gue nih. Loh, kok ada nomor pengirimnya? Namanya juga SMS dari setan. Jangan macem-macem deh, emang setan punya handphone apa? Hah? Palingan juga dari teman kita yang lagi ngerjain. Mudah-mudahan deh. Oh, terserah kamu deh, yang penting kita harus keluar dari sini. Gue juga sumpah banget dari sini, let's go deh, get down. Ya, tar di stasiun depan gitu, turun. Let's go deh. Siap-siap, yuk. Alright. Yuk. Jangan-jangan kita emang bener-bener kejebak di kereta setan. Udah deh, diam deh. Kalau lu pakai percaya ini pakai jadi. Saya tunggu. Ternyata benar, kita terjebak dalam kereta setan. Kopi. Mas, Mbak, kopi Mas, Mbak, tahu atau tempe? Enggak Bang, Abang tolongin kita aja ya Bang ya, bisa nggak Bang? Kalau aku bukan setan, aku juga takut sama seperti kalian. Aku juga pernah mengalami seperti ini 12 tahun yang lalu. Jadi kalian tenang aja, aku gak ngapa-ngapain kok. Yang penting kalian harus masuk kaum kita. Ya harus mati. Nggak ada. Jangan-jangan ini cuma ilusi kita doang nih. Masa sih kita berlima punya ilusi yang sama? Aku mau pulang, aku. Iya, tapi gimana caranya? Pintunya jangan ada yang bisa dibuka. Duh, handphone gua nggak ada sinyal lagi. Si
Sial. Demet. Demet. Demet, Demet. Sialan. Gue bingung nih. Sekarang apa ya, Win? Hah? Apa? Ngopet lagi sih lu, Dok. Eh, lu. Shut up, lu. Shut up, lu. Shut up, lu. Shut up, gue bilang lu. Gimana kalau kita pecahin aja kaca ini terus kita lompat? Hah? Ini pecahin ini pakai apa? Go, 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 go. Hati ya. Bisa gue ini. Ya halo. Gimana kabarnya? Kabar apa? Begini, dari tadi pagi Dado tidak ada kabarnya. Saya suruh dia ke rumah kamu. Apa dia sudah sampai di sana? Iya, tadi Dado sudah kesini dengan teman-temannya. Tapi mereka langsung pergi lagi. Begini aja, saya minta tolong, tolong cari informasi tentang keberadaan mereka. Siapa tahu ada yang melihatnya. Saya akan cari mereka sekarang. Saya tunggu beritanya ya. Terima kasih. Oke. Bagaimana, Pak? Dari tadi pagi, mereka sudah pergi. Terus, mereka di mana? Lo pernah dengar suara gak? Kayak suara anak kecil. Tapi kok gak ada orangnya ya? Tapi kayaknya suaranya datang dari atas deh. Atas mana? Hey! Itu dia. Dek. Kamu sendirian di sini, Dek? Iya. Dek, kamu enggak usah takut. Yuk. Kakak enggak ngapa-ngapain kamu kok. Ibu. Iya ya, Kakak bantu kamu turun yuk. Yuk, kita cari ibu kamu sama-sama. Yuk, pelan-pelan ya sayangnya ya. Yuk, pam. Ayo sayang, sini yuk. Pelan-pelan ya, hati-hati ya sayang ya. Yuk. Pelan-pelan sayang. Ayo sini. Oh. Ibu. Sayang, kesini nak. Ibu sayang sekali dengan Muna. Maafkan ibu ya sayang. Ibu harus membunuhmu untuk bisa kamu ikut dengan ibu. Wah! Selamat malam, Kang. Maaf mengganggu. Malam, Pak. Saya mau tanya, Kang. Apakah Akang berdua melihat ada 5 orang pemuda menggunakan van merah melintas sekitar sini, Kang? Saya tengah lihat mobil yang Bapak maksud. Oh, iya, Pak.
Tadi ada warga yang ngeliat mobil mogok di jembatan sana, Pak. Oh, mungkin juga mobil yang Bapak maksud? Ah, mungkin. Kalau begitu bisa Kang berdua tolong antarkan saya ke sana, Kang. Bisa, Pak. Mari, ya, silakan. Angkat dulu ya. Mangga. Itu saudara lu bukan? Iya bro, itu saudara gue tuh. Ah udah, gak usah dipikirin lah. Kok kamu gitu sih? Samperin yuk. Iya, samperin yuk. Iya. Bro, tunggu bro. Franz, Yongki, woi, Franz, tunggu woi. Gelap banget nih. Saudara gue tadi pada kemana ya? Oke, okay. I can see anything, man. Bisa dalam kereta sih. Mana tiket kalian? Kalian kurang ajar, sudah tidak punya tiket. Melihat pengantin baru yang lagi asik-asikan. Aduh pak, kita minta maaf banget. Ya, kita gak sengaja, kita pikir itu setan. Ini kereta, bukan kuburan, mana ada setan di sini? Aduh pak, percaya deh sama kita, di sini tuh banyak setannya. Omong kosong, saya sudah 10 tahun kerja di sini. Tidak ada hantu ataupun setan. Kalian saya denda karena telah mengganggu privasi orang. Hah? Wow, denda, enak aja pak. Udah dok, gak usah ribut-ribut lah. Berapa sih dendanya? Iya, berapa sih? Wah! Nyawa kalian. Hutan itu, Ray. Asti, tolong kita, Asti. Untuk kamu, apapun akan aku lakukan. Aku tahu kamu suka sama aku, Ray. Aku juga suka sama kamu. Tolong kita keluar dari sini. Dengan satu syarat. Syarat apa, Kek? Kalian semua bisa bebas, asal Ray dan Asi tinggal bersamaku. Kek, kakek udah gila ya? Kita nggak mungkin ninggalin teman kita sendirian di sini. Kita akan keluar dari tempat ini sama-sama atau kita mati di sini sama-sama. Kalian cuma punya dua pilihan.
Mati semua atau Rai kamu serahkan kepadaku. Tidak ada jalan lain untuk keluar dari sini. Yang sudah masuk tidak bisa keluar. Waduh. Kalau gitu kita mati sama-sama di sini. Jangan pada jadi bego deh lo semua. Lebih berharga daripada satu. Oke, Asti. Aku mau ikut sama kamu. Weh, Rai. Come on. Lu jangan gila deh. Sadar lu. Dok. Bukan gue yang gila. Tapi lo semua. Sadar dong. Gue sayang sama lo semua. Tapi gue juga cinta sama Asti. Gue mau tinggal sama dia selamanya. Tapi kan, Rey. Gak tetap tiap ya. Ini udah keputusan gue. Rey, kita gak boleh pisah, Rey. Itu hanya ilusi kalian saja. Kematian akan selalu datang sendirinya. Gak ada yang mati bersama, kecuali dalam kecelakaan atau bunuh diri. Pasti benar. Lu semua gak punya hak buat bunuh diri bareng sama gua. Lu semua gak bisa mati bareng sama gua. Gua duluan. Pasti. Aku siap pergi sama kamu. Ayo. Jangan-jangan mereka dibawa ke rumah sakit. Tapi Pak, sama sekali gak ada bekas darahnya Pak. Bener Pak, gak ada orang di dalamnya. Kalau ada orang di dalamnya, pasti ada bekas darahnya Pak. Betul juga kamu. Tunggu sebentar. Kalau begitu saya harus telepon kakak saya dulu. Baik, oke. Ya? Saya sudah ketemu mobil mereka, Mas. Tapi nggak ada orangnya. Apa? Iya, tapi nggak ada bekas darahnya. Saya yakin mereka selamat. Kalau mereka itu selamat, kenapa mereka itu susah dihubungi? Jangan-jangan mereka itu diculik. Tenang saja, Mas. Saya janji saya akan cari mereka sampai ketemu. Bagaimana saya bisa tenang? Anak saya satu-satunya hilang. Gimana Pak? Kalau begitu kita harus cari mereka lagi. Baik, Pak. Baik Pak. Ya. Aku mencium Rey. Kita akan selalu bersama selamanya. Aku juga cinta sama kamu. Rey, bener feeling gue, Rey. Lu pasti gak apa-apa kan? Iya, Rey, gue selalu berdoa untuk lu, Rey. Ya Tuhan.
Rajir di sini. Lu juga, Rey. Iya, Rey. Gak bisa. Ini kereta udah di rumah gue sekarang. Kalian cuma punya satu kesempatan. Kalau kalian gak turun di stasiun depan, tidak ada lagi yang bisa nolong kalian. Rey! 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 Ayo turun! Jangan, Mas! Jangan, Ayah! Jangan usir kami, Mas! Diam! Jangan, Ayah! Di tengah-tengah malam begini kami mau pergi kemana, Mas? Lihat anakku, Mas! Dia masih kecil, Mas! Aku mohon, Mas, jangan, Mas. Diam kamu. Mas, kalian betul-betul perempuan sialan. Mas, aku ingin hidup bahagia bersama Susi. Jangan, Mas, aku mohon, jangan, Mas. Turun. Jangan, Mas. Turun. Mas, turun. Ayo, jangan, Mas. Turun. Jangan, Mas. Dasar perempuan sial! Aku ingin hidup bahagia bersama Susi! Ibu! Maafkan ibumu, nak. Ibumu tidak bisa membantu. Kita mau ke rumah kakek Muna. Emangnya ada kereta malam-malam gini ya, Bu? Daripada kita tunggu di jalanan, lebih baik kita tunggu di sini saja ya, sayang. Sampai apaan, Bu? Pak, kita mau ke stasiun kota. Kalau boleh tahu, keretanya lewat jam berapa ya, Pak? Ibu beruntung sekali. Karena kereta yang ke Jakarta terlambat 30 menit. Kereta akan tiba 15 menit lagi. Aduh, kalau gitu terima kasih banyak ya, Pak. Mungkin kalau nggak ada Bapak, kita bisa tunggu sampai pagi. Silakan Ibu menunggu ya. Terima kasih ya, Pak. Gue nggak... Kita kehilangan teman kita begitu aja. Sia-sia. Dia berkorban buat kita. Iya. Rey mati buat nyelamatin kita. Kayak ini mau berhenti. Ini kesempatan kita buat turun. Tapi gimana soal Rey? Berhenti. Tapi gimana soal Rey? Ntar kita disini. Ayo cepat turun. Ayo buruan. Turun. Hei, jangan naik kereta ini. Hei, ini kereta setan. Ayo, nak, kita turun. Maaf, orang yang naik kereta ini tidak akan bisa turun lagi. Tolong! Kita harus tolongin ibu dan anak itu. Aduh, ngapain ayo, lagi sih? Udah turun sampai jadi penyakit lagi. Ayo. Gak usah. Naik. Tolongin gue dong. Ayo. Aduh, gimana kalau ada apa-apa sama Kay? Udah biarin aja. Gimana pun tempat itu lebih aman daripada kereta ini. Dia masih punya kesempatan untuk hidup. Ya udah, ayo kita cepat cari anak dan ibu itu. Tolong! Tolong! Tolong!
Sini. Ayo cepat lari, nak. Tegang lu ya, aduh. Ricci, mana yang tadi? Ayo mana? Yang tadi? Tasot lang le semua. Aduh, payah. Payah. Jangan sedih karena aku punya. Iya deh. Berbagi. Sabar, bro. Tambah dam. Polisi. Tambah dam, cepat. Mas, ada berita buruk, Mas. Saya sudah menemukan mayat seorang perempuan. Dan ternyata itu kawannya Dado, Mas. Ma! Tenang, Mas. Tunggu. Mama, sabar, Ma. Ma! Ma! Bu, hati-hati, Bu. Kenapa kalian masuk lagi? Gua bilang sama kalian, kesempatan lu semua cuma sekali. Tapi kita gak mungkin ngebiarin ibu dan anak ini mati begitu aja, Rey. Iya, Rey. Sekarang bukan hanya mereka, kalian pun akan mati. Kali ini gak ada lagi yang bisa nolongin kalian. Ini semua gara-gara kalian. Kalian sekarang harus kubunuh. Rey, berhenti, Rey. Cukup, Rey. Gua mohon sama lu, Rey. Please. Ayo bro, terus bro. Let me try. Pintunya gak mau kebuka lagi. Waduh, terus gimana dong nih? Kita harus pecahin kaca ini. Oke. Gimana ya? Tuh, pakai itu aja. Nih bro. Cantik, bro. Kok gak ada masinisnya? Pak, gimana dengan Vivian, Pak? Ibu kan sudah tahu
ciri-ciri anak ibu. Itu sama sekali bukan mayatnya Vivi, Bu. Tapi bagaimanapun juga, kita harus menghentikan pembunuhan aneh ini. Kita harus melakukan sesuatu. Percuma saja, Pak. Kita ini hanya bisa pasrah. Tidak seorang pun bisa menghentikannya. Kita harus segera ngeberhentiin kereta ini. We can stop it, man. Stop it, stop it. Sialan. Sorry, everybody. Sorry, gue gak sengaja. Kalau mati. Kita gak boleh nyerah begitu aja. Pokoknya kita harus keluar dari tempat ini. Gue setuju, Jan. Kamu tunggu di sini sayang ya. Kamu gak kenapa-napa, tunggu ya sayang ya. Tenang ya. Bu. Ini masih berfungsi. That's good, honey. Hah. Loh, kok jadi blong remnya? Lu jangan bercanda lu, gue bilang lu. Hah? Let me try. Wah, damn it. Nih blong nih remnya nih. Damn it. I give up deh. Gua give up nih kalau gini deh. Kalau kita lompat, kita masih punya harapan untuk hidup. Paling cuma luka-luka doang. Iya enggak? Iya, lu benar. Kita harus lompat. Yuk. Kamu kenapa? Tadi aku lihat setan. Aku udah capek banget. Ayo cepat nak.
Diam semua. Patna, diam. Bangun, Dek. Nak. Dek. Lari. Lari cepat, Nak. Dado udah mati. Ayo. Ayo buruan. Ayo buruan. Ayo. Buruan. Buruan. Ayo. Ayo. Ayo buruan. Buruan. Ayo cepat. Ibu. Ayo ikut kita. Ayo, ayo. Ayo saya. Ayo. Ayo. Ibu. Ayo. 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 Ibu. 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 Kita kejebak nih. Aku Dado. Lu lebih baik keluar semuanya sekarang. Gua gak kuat nahan mereka terlalu lama. Mereka terlalu banyak. Maksudnya? Cepat keluar. Waktunya gak lama. Kita selamat. Iya, Om. Saya Fajar. Cuma saya dan Vivi yang selamat.